Bagaimana hukum seorang yang memiliki usaha catering? Lantas menerima permintaan pesanan dari acara diintari dalam agama seperti ulang tahun mungkin dan selainnya. Ya dia kalau ada yang pesan makanan, ndak perlu lihat tanya mau dipakai acara apa. Pesan makanan, berapa porsi, sudah dia kasih makanannya. Kan begitu. Ya, Tapi kalau dia tahu bahwa itu dipakai untuk mungkar, dia tidak masuk. Di hal-hal yang apa, tahun di dalam apa, kemungkaran. Tapi kalau dia enggak tahu enggak ada masalah.